Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Musafrian Channel, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya ya. Gimana nih kabar kalian semua? Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview tentang helm lagi ya. Jadi kira-kira helm apa yang akan saya review ya, buat teman-teman yang mungkin penasaran nanti bisa simak videonya sampai dengan selesai agar paham dan bisa menambah pengetahuan teman-teman ya di rumah ya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung Musafrian Channel ya dengan klik tombol like dan subscribe-nya. Mari kita bersama-sama membangun channel ini agar bermanfaat buat banyak orang. Oke, setuju. Terima kasih. Mari kita simak videonya. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau menjelaskan tentang helm yang bermerek Geek ya. Di sini saya memiliki helm Centro yang berwarna dope yang bermerek Geek ya. Jadi keunggulan dari helm Centro yang bermerek Geek ini banyak sekali teman-teman, tidak kalah dengan helm-helm Centro yang terkenal lainnya seperti INK Centro dan sebagainya ya teman-teman. Jadi di antara keunggulan dari Geek ini adalah sebagai berikut. Ini bisa kita lihat dari kacanya ya teman-teman. Di helm Geek Centro ini bisa lihat di sini ada tulisan Geek ya. Ini menandakan bahwa helm kaca dari helm Geek ini dibuat oleh pabrikan tersebut ya, yang bermerek Geek ya. Jadi dibuat asli dari sana. Itu menandakan bahwa kaca ini sudah di lulus uji ya, sudah lulus uji dari pabrik tersebut. Ini kaca ini anti gores dan juga pada saat kita gunakan di di siang hari maupun di malam hari itu cahaya yang mengenai kaca dan mantul ke mata kita itu tidak sakit di mata teman-teman. Jadi melindungi mata juga ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya ini dari stiker ya teman-teman, bisa lihat di sini stikernya ada 3, 1. Kemudian di samping ini ada 2, kemudian di samping lagi sini ada 3 ya. Dari stiker ini pengerjaannya rapi ya. Stiker ini tidak timbul teman-teman. Bisa dilihat ini kita raba tidak timbul. Ya, kemudian yang berikutnya ini dari kaca dari pengecatan teman-teman. Dari cat ini rapi, finishingnya rapi, tidak berantakan pengecatannya ini. Bisa dilihat ini. Dan berikutnya dari ini ya teman-teman, dari busa teman-teman, dari busa helm ini bisa dilihat di sini ada tulisan Geek ya. Ini menandakan bahwa busanya ini memang asli buatan sana ya, pabrikan merek Geek ini. Jadi udah lulus uji coba lah, jadi nyaman digunakan untuk melindungi kepala juga ya. Dan yang berikutnya ini bisa dilihat dari ini ya, ada Standar Nasional Indonesia atau disingkat dengan SNI ya. Jadi helm Geek ini sudah lulus uji Standar Nasional Indonesia. Jadi jika helm sudah lulus uji Standar Nasional itu menandakan bahwa helm itu aman untuk melindungi kepala tengkorak pengendara ya. Jadi aman digunakan teman-teman. Itu beberapa diantaranya adalah keunggulan dari helm Geek ya. Kemudian berikutnya ini ada lagi teman-teman. Jadi untuk harga helm Geek ini harganya jauh lebih murah timbang helm-helm bermerek lainnya seperti INK, karena jauh lebih murah lah timbang helm-helm bermerek terkenal lain seperti helm INK ya dan sebagainya. Kemudian dari segi yang terpenting adalah buat teman-teman yang mungkin ingin helmnya aman ya, ingin helm aman pada saat taruh di parkiran ini ya, helm Geek ini, karena helm Geek ini jauh lebih aman timbang helm yang bermerek INK dan sebagainya ya. Jadi kebanyakan ada teman-teman yang datang ke saya kemudian dia komplain atau mengeluh bahwa helmnya sering hilang di parkiran. Itu saya tanya kenapa, karena nggak tahu, dia bilang jawabnya helmnya taruh kemudian hilang. Kemudian tak tanya lagi mereknya apa, mereknya katanya INK dan sebagainya. Helmnya yang bisa lihat teman-teman, helm INK itu gampang sekali hilang. Jadi buat teman-teman yang ingin helmnya aman, gunakan helm bermerek Geek ini ya. Jadi meskipun harganya lebih murah, kualitasnya juga jangan ditanyakan ya, kualitasnya terjamin aman di melindungi kepala kita ya teman-teman. Dan juga yang penting pada saat kita taruh di parkiran itu helmnya tidak hilang, tidak gampang hilang ya, lebih aman ya. Oke teman-teman,
Semoga informasi tentang helm geek ini bisa menambah pengetahuan teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.